Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali tidak hadir ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan kematian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada Kamis hari ini. Firly Bahuri tidak bisa ke Bareskrim Polri karena sudah ada agenda penting lain yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Firly Bahuri, yakni Ian Iskandar. Ian tak menjelaskan lebih detail soal agenda penting yang dimaksud. Namun, satu di antara agendanya adalah hadir ke pemeriksaan Dewas KPK soal dugaan pelanggaran etik. Untuk itu, Ian menyebut bahwa pihaknya meminta agenda pemeriksaan kepada kliennya di Bareskrim hari ini ditunda. Sebagai informasi, saudara, Dewas KPK mulai menggelar sidang etik Firly Bahuri pada hari Rabu 20 Desember 2023. Sidang etik pada Rabu tersebut merupakan penjadwalan ulang dari agenda yang harusnya digelar pada Kamis 14 Desember. Pada saat itu, Firly Bahuri meminta penundaan jadwal sidang karena ingin fokus untuk praperadilan. Hingga kembali dijadwalkan pada Kamis 21 Desember 2023 hari ini. Namun ternyata, Firly kembali mangkir pada pemeriksaan di Bareskrim hari ini. Perintah membawa ada panggilan kedua diikuti dengan surat perintah membawa. Oh, itu di pemanggilan selanjutnya atau gimana, Pak? Atau sekarang ya, langsung dilayangkan? Nanti saya koordinasi dengan Krimsus. Enggak ada, Pak. Di waktu kan mau hadir, Pak. Enggak ada. Acara bilangnya udah ngasih surat ke Polda. Segera melayangkan surat pembawaan gitu. Dan yang biasa adalah perintah apa, panggilan kedua kita udah siapkan juga surat perintah pertama ya. Kalau itu nggak diindahkan ya ada surat perintah penangkapan. Jadi nunggu nanti pemeriksaan selanjutnya apakah nanti pakai saya lagi atau tanya dulu ke Dirkrimsus langkah selanjutnya bagaimana. Berarti surat penangkapan itu sudah disiapkan ya, Pak? Karena kan dari pra peradilan penetapan tersangka sendiri, PN sudah menyatakan bahwa itu tidak bermasalah penetapan tersangkanya. Apakah memang sudah dipersiapkan surat penangkapan seperti ya, itu? Kan ada eskalasinya. Kalau dari surat panggilan pertama dianggap ini yang hari ini ada panggilan pertama, akan kita lanjutkan panggil layangkan kembali panggilan kedua berikut. Nah, sudah disiapkan surat perintah membawa. Nah, kalau itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.